Anda sedang menonton Kelab Kerap Didik KKD bersama saya Nisa K, sebuah program kokurikulum yang menampilkan aktiviti-aktiviti seni dan kraft. Adik-adik di rumah, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya anda perlu keluar rumah, pakai pelitup muka dengan kemas dan bersih dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Dan jangan lupa untuk sentiasa menjaga jarak fizikal sebanyak 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah adik-adik, hari ini kita ada aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi, siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita tonton profil beliau. Eh, Nisa. Kenapa tu Nisa? Alamak. Ha. Cikgu. Assalamualaikum. Selamat pagi, cikgu. Apa khabar? Cikgu cantiklah hari ini, cikgu. Yeah. Umpama bintang-bintang di langit. Umpama bunga-bunga di taman, cikgu. Ha. Okay. Ya, okay, ya. Okay. Tapi macam lain macam je ni, Nisa. Tak ada. Kenapa saya okey. Cikgu sebenarnya. Apa yang sebenarnya ni? Alah, cikgu, saya minta maaf. Saya terkotorkan kertas, cikgu. Saya terpercikkan warna pada kertas ni. Ya, saya. Nisa tahu tak ni apa ni? Apa ni? Ini karya yang hebatnya, Nisa. Karya yang hebat? Picasso, Mona Lisa. 4 juta? Ini berapa juta ni kita nak bagi ni? Kita kena gantung dalam frame cantik. Boleh jadi hasil karya ni, cikgu? Ya, betul ni. Wah, okey, dah lega dah. Ingatkan cikgu nak marah. Tak, cikgu tak marah pun. Baiklah, semua ini dia cikgu Tin Nadira dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Untuk aktiviti kita hari ini, cikgu, apa agaknya yang akan kita pelajari? Okey, untuk hari ini kita akan belajar teknik percikan. Dan juga menggunakan berus. Ya, maknanya ini adalah teknik percikan, cikgu. Ya, walaupun saya tak sengaja. Kita boleh menggunakan dengan straw ataupun dengan berus. Wah, jadi mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk aktiviti kita pada hari ini, cikgu? Okey, untuk aktiviti hari ini kita akan menggunakan cat air. Cat air. Watercolor. Baik. Kita akan menggunakan berus. Berus. Dan juga air sedikit. Ya, baiklah. Jadi ini adalah antara bahan-bahan mudahnya dan ianya mudah didapati. Kalau nak beli secara atas talian, jenis cat yang atau warna yang macam mana yang mereka perlu beli, cikgu? Sebenarnya cat air ini tidaklah kita memilih sesangat. Ya, baik. Tetapi kita boleh je menggunakan apa saja jenama untuk memudahkan kerja kita. Baiklah. Kalau di hadapan kita ni adik-adik, kita ada cat warna ya, watercolor. Jadi adik-adik boleh pilih apa-apa jenis, ada nak banyak warna ke, nak satu dua warna pun boleh juga, tak ada masalah. Baiklah, cikgu. Ya. Kita tengokkan warna-warna ni cantik. Ada banyak. Contohlah macam saya kan, saya suka kuning. Mungkinlah pada saya kuning melambangkan keceriaan. Dia brightkan, warnanya terang, jadi berani menonjol macam tu. Sinaran cahaya matahari. Ya, mungkinkah warna-warna ini ada maksud-maksud tertentu, cikgu? Ya, betul tu. Sebenarnya warna-warna ni adalah mempunyai maksud tersendiri. Maksud tersendiri? Ya. Wah. Kalau nak tengok yang di situ. Ya, baik. Yang ini, cikgu, ya. Okey, saya angkat untuk rakan-rakan kita sama-sama lihat apakah yang menarik tentang warna-warna ni. Di sini sebenarnya cikgu dah listkan makna simbol warna. Baik. Baiklah, di sini cikgu dah listkan yang pertama adalah warna merah jambu. Okey, kalau kita lihat kat sini, apa merah jambu tu? Maksud dia cinta, feminine dan niat baik. Biasanya kalau macam orang tengah bercinta kan, kita bagi bunga ros warna pink. Saya tak pernah pun terima ros merah jambu. Akan datang. Okay. Akan datang. Saya tunggu. Wah. Okey, yang keduanya adalah warna merah. Ya. Yeah. Warna merah ini yang bermaksud kekuatan, bahaya dan panas. Panas. Kalau biasanya kita lihat dekat lalu lintas ada lampu merah, ada berwarna merah-merah, ini semuanya adalah simbolik macam tanda amaran. Amaran, beri perhatian kepada kita. Yang ketiga adalah putih. Putih ini biasanya dia melambangkan kedamaian, kesucian dan juga kesempurnaan. Yalah, bila kita tengok putih, sejuk je hati, kan? Betul. Dan yang warna hitam ini pula lebih misteri. Misteri. Wow. Perlindungan dan juga kesedihan. Ya, bila orang kan kalau sedih kan, mulalah sosial media semuanya profil foto warna hitam masing-masing. Lagi satu kalau di upacara pengebumian, kan kita selalu berpakaian warna hitam. Betul.
Okey, yang seterusnya adalah warna biru. Warna biru. Biru ini dia melambangkan kestabilan, harmoni dan juga kasih sayang. Saya suka warna biru sebab bila ada perkataan harmoni di situ, saya membayangkan suasana yang aman damai. Ya, betul. Macam kita tengok laut. Laut, langit, awan. Betul. Okey, selain itu warna hijau. Hijau di sini melambangkan keajaiban, kesuburan dan ketenangan. Biasanya kalau kita pergi hiking ni kan, tengok pemandangan hijau, pokok-pokok tenang je, sejuk je mata memandang. Okey, yang warna kuning. Warna kegemaran saya, cikgu. Kuning ini melambangkan kerjasama. Kerjasama, kebahagiaan dan juga harapan. Harapan, patutlah saya bahagia. Okey, yang seterusnya adalah warna ungu ini. Warna ungu. Okey, warna ungu ini melambangkan harga diri, intuisi dan juga simpati. Simpati. Baik. Okey, yang kedua terakhir ini adalah warna jingga atau orange. Dia melambangkan kehangatan. Kerjaya, kerja dan juga keadilan. Dan warna terakhir, cikgu? Terakhir ini adalah warna emas. Warna emas. Okey, emas ini melambangkan kedudukan. Ya. Kagum dan kebijaksanaan. Jadi adik-adik kita telah pergi kepada beberapa warna yang ada di hadapan kita ni dan maksud-maksud serta simbol-simbol pada warna-warna ini. Sebelum kita mulakan aktiviti percikan-percikan kita, kita akan berhenti rehat seketika. Adik-adik boleh bersedia dengan bahan-bahan atau bersedia dengan pen dan pensel untuk mencatat langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan hasil seni anda. Kita jumpa anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. Oh, baru saya tahu. Kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa Kiran Cikgu T. Hari ini kita nak melakukan aktiviti warna-warna. Jadi saya tak sabarlah Cikgu nak mulakan memandangkan bahan-bahan ataupun peralatan kita pun dah tersedia. Okay. Jadi jom Cikgu, saya nak mula. Okay, sabar. Sabar. Okey. Okay, sebelum tu Cikgu nak pesankan pada adik-adik di rumah. Baik. Dan juga ingatan supaya kita perlu jaga-jaga untuk aktiviti kali ini sebab kita menggunakan percikan dan kita menggunakan straw sebagai bahan untuk kita buat tiupan. Baik. Maknanya di rumah kalau ada apron boleh pakai apron. Tapi cikgu, saya minta maaf sangat dengan cikgu. Saya lupa nak bawa cikgu. Cikgu dah pesan tapi saya lupa. Tak apa. Jadi kita kena berhati-hati. Baik, boleh cikgu. Okay. Minta maaf ya cikgu. Lagipun kita sediakan ada tuala ni. Baik. Untuk apa, cover lah di sini depan kita. Baik. Okey, boleh cikgu. Sebelum tu kan mungkin cikgu nak cerita sedikit. Hari ini kita menggunakan karya Jackson Pollock sebagai satu inspirasi. Baik. Okey, nak tahu mengenai Jackson Pollock ini? Beliau dilahirkan pada tahun 1912. Lama tu. Betul. Dan dia merupakan seorang artis terkenal di Amerika. Dan lagi satu gayanya yang dipanggilkan ini adalah gaya Abstract Expressionism. Abstract Expressionism. Dalam abstract, dia ekspreskan dia punya apa, perasaan, emosi dia. Baiklah. Okey, kalau dah bersedia, pegang berus. Sebelum tu cikgu, jangan lupa kita nak sanitasi tangan alamak, dahulu. Alamak, cikgu terlupa pula. Okey, baiklah. Nasib baik ni saya ingat kan. Maklumlah lebih mudah untuk kita bawa yang saiz kecil cikgu. Senang saya nak letak dalam beg dan guna apabila perlu. Sekarang ni kita dah sanitasi tangan kita. Jadi jom. Saya dah ada air, saya dah ambil tadi. Okey, kain saya ada. Baik, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali cikgu, kita ambil berus. Berus, baik. Masuk ke dalam air. Okay. Pastikan basah. Okey, Nisa akan pilih warna apa? Saya semestinya nak mula dengan warna kegemaran saya, iaitu warna kuning. Okey, kuning. Bella, macam cikgu akan mula dengan warna merah. Baik. Kita letakkan warna air atas warna. Baik. Ini. Mungkin kita perlu letak ini di bahagian hadapan, senang kawan-kawan kita nak tengok cikgu. Ya. Okey. Macam ni adik-adik ya. Kat bawah. Boleh. Okey. Baik. Kemudian pastikan air yang lebih. Baik. Kita letak je di sini. Oh, saya tambah sikit. Tambahkan air atas ni juga. Tapi Nisa jangan lupa ni. Ya. Straw kita tak buka lagi. Ya. Maklumlah, teruja sangat nak mulakan cikgu. Okey, saya tambah sikit air di atasnya ya. Pasti. Okay. Air yang lebih pun tak apa. Okey, baik. Okey, kemudian kemudian kita akan tiup. Tiup. Okey, okay, cikgu tunjukkan. Kita perlukan buka mas ini. Baik. Okey. Cikgu akan tiup dahulu. Oh. Oh, begitu.
Macam urat dah gambar macam dia, cikgu. Urat dah. Tapi baik, kalau kita combinekan semua nanti, dia mungkin jadi seperti macam batik. Wah, baiklah. Jadi giliran saya pula. Okey, untuk aktiviti ni adik-adik, kita perlu membuka mask kita untuk menunjukkan cara kepada adik-adik bagaimana untuk kita menghasilkan teknik tiupan ini, dan jangan risau, kita kat sini jaga penjagaan fizikal ya. Nampak tak saya dah titikkan warna kuning tu? Jadi saya akan tiup dia. Alamak, mungkin sebab warna saya tak cukup. Tapi saya dah tiup. Oh, macam tu cikgu ya. Tambah lagi boleh tambah ya, cikgu? Tambah air atas dia. Kita akan tambah lagi. Wah. Ini seronok ni kalau adik-adik di rumah kan. Terus cari kertas lukisan, warna air dan juga boleh terus cari peniup apa penyedut minuman. Sekarang ni kat rumah penyedut minuman ada yang yang boleh digunakan kembali tu. Okey, sudah tambahkan. Okey, saya tambah sikit lagi air kat sini. Bagi banyak sikit sebab kita nak tunjukkan dengan jelas pada adik-adik. Contohnya begini kan. Saya akan tiup. Wah. Dan nampak dah dia punya apa, merebak tu. Ya, okey tak adik-adik? Nampak tak dia dah merebak macam huruf R dah saya tengok. Saya nak tambah warna lain lah cikgu. Okey, boleh. Mungkin di sini saya akan tambah lebih sikit lagi warna sebab saya nak percikan dia ataupun tiupan kita tu besar kesan dia. Saya nak tambah warna hijau yang lebih gelap. Ini mungkin kalau warna biru mungkin. Kalau nak memastikan warna tersebut macam gelap, pekat, kita nak kena guna banyak warna cikgu ya? Ya, betul. Saya ambil ni air dia. Okey, kemudian saya nak tambahkan air daripada balang saya ni. Titiskan di atas warna tersebut. Okey, saya mengharapkan hasilnya cantiklah. Cikgu dah nampak dah. Okey, saya akan tiupkan. Jom kawan-kawan sama-sama. Macam tu. Sebenarnya aktiviti ni best kita buat dengan adik-beradik ataupun mak bapak dah kita. Nampak dah sikit. Mungkin malu-malu je lagi pewarna-pewarna saya tu nak tersebar. Tak mengapa, saya tambah lagi. Dekat sini pula. Baik. Tambahkan sedikit air yang lebih di sini. Okey, sekarang cikgu dah ada tiga tumpuk air di sini. Cikgu akan tiup serentak. Okey. Okey. Okay, saya pun nak tiup jugalah. Jom. Macam tu eh. Kalau lihat di sini sebenarnya dia dah kembang dan gabung dengan warna yang sebelum. Macam mana tu Nisa? Macam tu ah. Okey tak? Okey okey. Boleh tambah lagi? Tambah lagi warna. Tambah lagi. Baik, okey, saya akan tambah lagi. Mungkin saya akan cuba meniup lagi pada warna air yang ada di atas kertas ini yang masih belum kering. Selagi dia belum kering, kita boleh tiup cikgu ya? Ya. Bila cikgu nak tukar warna pula sekarang ni? Lebih-lebih betul saya punya tiupan tu. Okey, tak mengapa. Cikgu akan tambahkan warna brown di bahagian bawah. Baik, saya nak tambah warna biru. Macam menarik je biru dia ni. Okey, saya dah tambahkan warna biru. Tambah air. Tiba masa saya nak tiup. Tiup saya punya hasil kerja ni. Pastikan kita letakkan air yang lebih. Nampak cikgu, dia dah bergabung-gabung. Dia ada bahagian yang dah berlanggar-langgar tu, dah membentuk warna yang lain dah tu. Okey, sudah nampak tona-tona warna di situ. Wah, ini mahal ni cikgu kalau saya letak kat galeri ni. Kan, takut-takut nanti berita semua kontak saya cikgu. Boleh jual ni, lelong lagi. Kan, boleh jual ni. Okey, di sini cikgu pula dah tambah warna biru dan juga hijau. Seperti macam apa ni Nisa punya. Okey, kita tengok apa jadi. Baik. Saya nak tambah warna biru pekat. Mungkin saya akan bermain dengan tona-tona biru yang lebih cerah, biru yang lebih gelap. Dan juga saya nak tambah warna. Saya suka kalau dia lagi pekat. Saya suka. Okey. Jadi adik-adik, boleh tambahkan warna kan. Ingat ya, langkahnya mudah saja. Tambah warna air, tambah air dan tiup. Tiuplah ke arah mana? Ke selatan, utara. Okey. Saya nak tiup ya. Supaya dia nampak macam cabar-cabar ranting pun ya juga ni. Tiup dia. Ya. Saya dah tambah warna. Lisa pula. Kalau tengok Nisa punya karya ni, dia macam akar.
akar pokok betul pun ada. Betul lah, macam akar pokok, ada hijau-hijau, ada biru-biru kan adik-adik. Ha, jadi adik-adik boleh teruskan aktiviti ini, buat sebanyak mana adik suka. Kalau penuh satu kertas tak apa ke cikgu? Ya, lagi penuh lagi cantik sebenarnya. Lagi penuh lagi cantik. Baiklah adik-adik, kita akan sambung aktiviti kita selepas ini yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda di Club Craft Didik KKD hanya di saluran Didik TV KPM. Kita jumpa selepas ini tau. Okey, tambah cikgu, tambah. Kita sambung, sambung. Wah, semput saya cikgu. Ha, punya nak menyiapkan hasil kerja kita. Selamat kembali ke Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan juga cikgu Tia. Sekarang ini kita sedang menyiapkan hasil seni teragung Malaysia. Wow. Ha, katanya daripada Nisa K. Daripada saya yang mungkin berharga beberapa juta, jadi bersedialah para pembina di luar sana, di mana saya menggunakan gabungan dua warna saja cikgu. Saya pilih hijau ada, biru ada, dan teknik tiupan menggunakan penyedut minuman ataupun straw untuk mendapatkan efek ini. Di sini cikgu ada tambah lagi satu ni, warna orange di sini. Boleh? Mungkin sentuhan terakhir di sini. Saya nak tengok adakah saya perlu menambah lagi masterpiece ini. Sebab saya tengokkan cikgu kan macam ranting-ranting pokok punya, akar-akar pokok macam punya. Galaxy pun ada. Galaxy pun ada. Betul tu. Ni macam kaki-kaki alien ya cikgu. Kaki-kaki alien. Baiklah. Baiklah. Jom kita tunjukkan hasil kerja kita. Ini. Dah siap. Tada. Ini dia. Baiklah. Di sini Nisa menggunakan dua warna, iaitu biru dan juga hijau, dan ada orang kata apa, di satu bahagian tu dia dah bergabung hijau dan juga biru. Dan cikgu pula bagaimana dengan pemilihan warna cikgu? Okey, untuk pemilihan warna cikgu, cikgu memilihkan warna yang warna-warni. Warna-warni. Dan digabungkan, dikembang, cantik begitu. Dan mungkin di sini cikgu ingin menunjukkan keceriaan di dalam karya ini. Betul. Kita dah siap dengan hasil kerja kita yang pertama. Ya, betul. Kita akan berpindah ke hasil kerja kita yang kedua. Dan untuk progres ataupun proses kita menghasilkan yang kedua ni kan cikgu kan, kita bolehlah kembali mengenakan pelitup muka kita. Sebab kita takkan menggunakan straw untuk aktiviti seterusnya. Okey. Saya akan pakai pelitup muka saya. Okey. Okey, saya dah sedia. Bawa keluar kertas. Ini adalah kertas cat air. Kertas cat air. Kertas saya pun ada. Agak tebal. Ya. Okey, mungkin kita boleh letak di atas sini. Mungkin percikan kita kalau terkena kepada karya pertama kita ni tidak mengapa. Mungkin itu akan tambah lagi elemen-elemen dia. Wah, baik. Okey, untuk aktiviti ini kita akan menggunakan berus seperti yang biasa ni. Cikgu demo dulu, tunjuk kat saya cikgu. Saya tak tahu macam mana nak mendapatkan hasil seni ni. Okey, kita perlukan air dan juga contoh di sini cikgu akan pilih warna ungu. Warna ungu. Okey. Baik. Mudah saja ya adik-adik. Warna-warna air ni mudah didapati di kedai-kedai, dan kini kedai-kedai peralatan alat tulis pun dah boleh beroperasi. Yeah. Jadi adik-adik boleh minta ibu bapa untuk dapatkan bagi adik-adik. Baik. Okey, cikgu dah letak warna purple ungu ni. Okey, cikgu akan percikkan. Kita mungkin jarak sikit. Kita akan letak begitu sahaja. Oh, wow. Dan lagi satu, mungkin cikgu akan bagi tips. Kadang-kadang kan kita boleh arah kita agak arah berbeza. Kita? Mungkin silang pangkah. Ya. Okey, mungkin cikgu dah buat sini satu dan sini satu. Oh, okey. Baik, saya dah nampak lagi dah. Lagi satu, mungkin kita akan menggunakan seperti ini. Dia akan mendapat percikan yang lebih halus. Tap-tap guna jari saja ya. Eh, mudahnya bahan-bahan pun sama seperti tadi ya cikgu. Baik, saya nak cuba. Dan kali ini saya nak gunakan warna yang berani juga. Iaitu warna merahlah. Saya nak cubalah warna merah ni, macam cantik je. Dia akan nampak lebih menyerlah di atas kertas berwarna putih. Saya sengaja cikgu tinggalkan banyak ruang putih pada karya saya yang pertama kerana putih pun melambangkan kesucian. Alam sekitar kan, alam semesta jadikan macam tu, suci, murni, tenang, harmoni. Okey, saya dah ada warna merah. Jadi saya nak percikkan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Ya. Mungkin sebagai latarnya. Oh, macam tu. Wah. Okey. Adik-adik di rumah, sekali lagi ni saya nak ingatkan kepada anda semua, apabila melakukan aktiviti yang melibatkan cat, warna, adik-adik boleh mengenakan apron. Ya. Atau mungkin kalau sekarang duduk di rumah kan, pakai baju basahan orang kata. Ya, betul. Jadi kalau kotor sikit tak mengapa. Okey, saya dah dapatkan percikan-percikan yang halus-halus. Saya nak menyediakan latarnya dulu. Wah, idea. Wow. Okey, kalau di sini cikgu akan tambahkan beberapa warna lah untuk nampakkan lebih macam meriah dan penuh karya ini. Saya akan tambahkan lagi warna supaya dia lebih
Ha, nampak besar sikit percikan-percikan tu adik-adik. Percikan ini kalau kita dekat dengan jauh dia juga memberikan impak yang berbeza. Seperti contoh yang ada di sebelah kanan tu kan cikgu kan. Di situ yang cikgu warna, dah bingkai. Warna utamanya biru. Jadi ya, di kita sini. Buat penuh. Kalau di sini kita lihat cikgu menggunakan hanya toner warna biru. Baik. Ada yang biru cerah dan ada juga yang warna biru gelap. Tetapi mungkin kalau kita lihat yang telah kita bingkai di sebelah bawah sini. Di situ kita boleh nampak ada warna kuning, ada warna hijau, merah dan dia lebih penuh pada karya tersebut. Baik, okey. Okay. Kita sambung pada karya kita ini. Kita percik lagi dia. Percik, percik, percik. Selain itu sebenarnya aktiviti sebegini sebenarnya dia satu terapi pada kita. Ya, betul tu. Saya pun dah rasa macam lepas gerau. Tak adalah adik-adik, gerau je. InsyaAllah dalam hati ni tak ada apa-apa lagi lah yang nak dilepaskan dan diluahkan. Okay, tambah sikit air lagi cikgu ya. Ya, boleh. Takut dia tak terpercik pula. Nanti kalau warna tu terlampau pekat pun dia tak terpercik dengan baik. Lagi banyak air lagi cantik sebenarnya. Ya, baik. Okey. Oh, alamak. Cikgu, kalau tiba-tiba kan ada air yang tertitis atas saya punya hasil kerja ni. Macam mana saya nak betulkan dia? Saya boleh tiup tak cikgu? Boleh juga seperti yang aktiviti yang kita buat sebelum ini, kita boleh menggunakan straw untuk dapatkan efek dia seperti batik pun ada, macam akar pokok pun ada. Sebab kita nak menampakkan kepelbagaian kan, boleh cikgu macam tu? Ya, betul boleh. Saya nak nampak kepelbagaianlah sebab saya nampak macam ada yang tertitis air. Mungkin saya nak cubalah macam mana cikgu katakan tadi. Tambah sikit air, saya nak cuba untuk meniup. Sebentar cikgu ya. Saya tiup sekejap. Gabungan antara tiupan dan juga percikan berus. Sebab tadi saya tak sengaja cikgu tertitiskan air. Jadi saya fikir boleh tiup kot menggunakan teknik kita telah pelajari tadi. Okey, saya pun dah tak ada apa dah. Okey. Saya nak pakai balik mask saya dan saya nak kembali memercikkan warna. Mungkin saya akan tambah sedikit warna hijau. Di mana di dalam warna-warna yang marah, yang ekspresif, ada juga ketenangan kat situ. Maklumlah, macam perasaan kita manusia kan, cikgu kan? Ya, betul. Bersulam-sulamkan. Okey. Baik cikgu, percikan terakhir. Baiklah. Satu, dua, tiga. Dah pun siap. Baiklah adik-adik, terima kasih kerana masih menonton Club Craft Didik KKD. Dan saya dan cikgu Teh baru sahaja melakukan sentuhan terakhir kepada hasil seni kita. Jadi jom sama-sama. Kita angkat ya sama-sama. Satu, dua, tiga. Dah siap. Ini dia hasil kerja saya dan juga hasil kerja Cikgu Teh. Di mana tadi kita ada belajar teknik tiupan menggunakan penyedut minuman ataupun straw dan juga teknik percikan. Tetapi maklumlah saya budak baru belajar. Ambil galah tolong jolokkan. Tadi saya ada membuat sedikit kesilapan di mana ada air yang menitis di atas hasil seni saya. Tapi Cikgu Teh kata tak mengapa, kita boleh betulkan, cantikkan lagi menggunakan teknik tiupan tadi. Sebab tu ada gabungan tiupan dan juga percikan. Mungkin cikgu nak kongsikan serba sedikit tentang apa yang telah cikgu hasilkan di sini. Okey, baiklah. Kalau di sini cikgu hanya memfokuskan percikan dengan menggunakan berus. Baik. Dan kalau lihat di sini percikan cikgu lebih besar. Betul. Berbanding dengan nisa yang lebih halus. Lebih kerana berfokus. Cikgu akan percik daripada jarak jauh. Ya. Baik. Dan lagi satu cikgu ingin tekankan di sini adalah warna-warna yang cikgu letak lebih kepada di bahagian tengah. Baik. Okey, dan yang di keliling pula dia lebih halus-halus. Betul. Baiklah cikgu, memandangkan kita sudah pun menyiapkan kedua-dua hasil seni kita, kita sebenarnya telah tiba di penghujung rancangan cikgu. Sekejap saja. Ya, seronok. Dalam pada seronok kita buat ini, mungkin cikgu boleh kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini, teknik-teknik dan juga sedikit mengenai warna-warna yang telah kita gunakan. Silakan cikgu. Baiklah. Aktiviti hari ini kita menggunakan dua teknik, iaitu teknik percikan dan juga tiupan menggunakan straw. Ini mungkin kita boleh tunjukkan sedikit. Mari. Aktiviti yang pertama dan juga yang kedua ini. Yeah. Dan Nisa pula menggunakan apa, gabungan teknik, gabungan teknik karya keduanya. Advance cikgu. Empat juta. Okey, sebenarnya yang aktiviti kita hari ini adalah pada tahap mudah.
dan menggunakan bahan yang sangat minimum, mudah, menggunakan cat air dan juga kertas cat air. Betul. Bahan-bahan ini mudah didapati dan sangat-sangat berpatutan. Jadi sesiapa saja boleh lakukan, ibu bapa boleh dapatkan idea untuk aktiviti bersama anak-anak di rumah. Terima kasih kerana menonton Kelab Craft Didik. Kita akan jumpa anda di episod akan datang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Tia Nadira. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM.